emas ini, timbangan ini, timbangan kita. Kira-kira kendaraan ini emas kan? Iya. Emas. Ini. Ya. Ini. Bahasanya disampaikan. Emang Eris kah? Belum Bruno. Isi sekali. Iya lah. Isi. Hari ini kami dari Polres Blitar Kota melaksanakan konferensi pers berkaitan dengan pengungkapan kasus dari Satnarkoba Polres Blitar Kota. Yang pertama adalah yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, jumlah kasus sebanyak 6 kasus selama 1 bulan ini. Kemudian terdiri dari 5 kasus narkotika jenis sabu-sabu dan 1 kasus undang-undang kesehatan dan psikotropika pil double L. Jumlah tersangka sebanyak 7 orang. Jumlah barang bukti 7 paket sabu-sabu seberat 2,35 gram. 3 kardus berisi 229 botol. Yang terdiri masing-masing botolnya adalah 1000 butir dengan total seluruhnya 229.000 butir pil double L. Kalau kita melihat satu orang mengkonsumsi 5 butir, berarti Polres Blitar Kota telah menyelamatkan orang sebanyak 45.000 orang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian satu strip isi 10 butir Ricona dan 2 Clonazepam, 1 buah timbangan digital, kemudian 6 buah HP dan 1 celana jeans warna biru. Hasil daripada penyelidikan kita tentunya berkat kerjasama informasi daripada masyarakat, kemudian oleh Polres Blitar Kota dilakukan penyelidikan di beberapa TKP dengan hasil yang seperti kami sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Berapa kardus? 2 kardus. 2 atau 3? 2. Oh, berarti yang 2 itu isi 200. Ya. Yang 1 kardus yang sudah berkurang berarti yang kemarin. Ya. Oh, gitu. Terus gitu. Disimpannya di mana itu Mas? Banyak itu? Di kamar saya sendiri. Di rumah saya. Untuk penyimpanan di dalam rumah ya? Iya. Dalam rumah. Ditaruh di apa gitu biar nggak kelihatan sebanyak itu soalnya? Di atas lemari biasa. Di atas lemari? Di atas lemari. Di dalam kardus. Pas di edarkannya kemana? Itu saya malah apa? Untuk pengedarannya lewat Ranjo ya? Lewat Ranjo. Jadi mengedarkannya lewat Ranjo di berbagai wilayah Wonosobo. Iya. Betul. Kliennya siapa aja Mas? Untuk kliennya saya maksudnya yang beli yang pesan karena lewat Ranjo, jadi intinya untuk kliennya itu soalnya bandar dan ini setiap, ya iya, setiap Ranjo berapa 5-10 jadi 5-10 botol setiap pengiriman 5 atau 10 botol jadi per botol itu 1000 jadi setiap pengiriman ada 5000 ada 10000 jadi bandar ya. Levelnya apa dan bandar ya. Levelnya. Levelnya dia kurir atau pengedar. Oh, pengedar. Nah, kalau bandarnya yang di LP itu ya, DPO itu ya. Oke, okay, baik. Pengirimnya itu. Kiriman sebanyak ini sudah berapa kali, Mas? Sudah